Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, hari ini Kamis tanggal 11 Oktober 2018. Ini kami atas nama staf pengajar di SD Bagundol 4 menemukan satu kejanggalan bahwa murid kami kelas 2 dan kelas 6 SD Bagu 04 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang setelah minum minuman jenis ini kedua-duanya mual-mual dan menurut pengakuan dari anak-anak, mereka merasakan sakit perut yang sangat amat. Diduga, minuman ini beracun atau mengandung racun, entah apa, kami sudah memerintahkan salah satu teman kami, itu Pak Dadang, untuk membawa mereka keduanya ke puskesmas terdekat, dalam hal ini di puskesmas Bades, dan minuman ini sudah kami ambil untuk dibuat sampel agar diteliti di laboratorium. Ini sekaligus merupakan laporan kami kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, kepada Bapak dan Ibu Bupati Kabupaten Lumajang, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang agar menindaklanjuti hal seperti ini sehingga tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah baik SD, madrasah dan lain-lainnya sehingga anak-anak kita yang sedang mengajar, sedang belajar, mohon maaf, tidak terganggu dengan hal-hal yang semacam ini. Kami sebagai staf pengajar di SD Bagu 4 merasa sangat prihatin karena minuman-minuman semacam ini beredar dengan bebas baik di sekolah-sekolah maupun di madrasah-madrasah. Oleh karena itu ini sekaligus merupakan laporan kami, mudah-mudahan dinas terkait nanti bisa menindaklanjuti hal ini. Demikian laporan kami, kami yang melaporkan H. Asariman, NIP 1963-011-1985-04-1003, unit kerja di UPT Pendidikan Pendidikan Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.